Puisi dapat ditulis berdasarkan inspirasi yang dirasakan panca indera. Apa saja yang ada di sekitar kita dapat kita jadikan tema untuk menulis puisi. Misalnya, keindahan pegunungan, kebun, hutan, pantai, lingkungan sekolah, bahkan taman di pekarangan rumah kita. Nah, dalam program Cinta Bahasa Indonesia ini, kita akan belajar mengkaji ciri-ciri kumpulan puisi karya siswa. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan tayangannya. Puisi merupakan rekaman pengalaman manusia yang digubah dalam wujud bahasa yang indah serta makna yang padat. Puisi yang baik bersifat puitis, artinya puisi tersebut mengandung keindahan. Bagaimana sebuah puisi dapat menjadi puitis? Ada beberapa alat untuk membuat puisi menjadi puitis. Pertama, dengan menggunakan bentuk visual yaitu tipografi, susunan bait, bunyi atau rima, dan pola persajakan. Kedua, menggunakan unsur bahasa, yaitu dengan pemilihan kata, penggunaan gaya bahasa, dan kiasan. Untuk mengkaji sebuah puisi karya siswa, seorang pembaca dapat memperhatikan alat yang membuat puisi menjadi puitis seperti yang telah disebutkan tadi. Selain itu, pembaca juga dapat memperhatikan tema puisi tersebut. Kalau tidak salah ingat, kalian berdua dan teman-teman sekelas ingin membuat kumpulan puisi. Iya, Kak. Sekarang puisinya sudah terkumpul semua. Tinggal dibukukan saja. Kebetulan aku dan Radit ditugaskan untuk membukukan dan menyeleksi puisi-puisi itu. Jadi puisi karya teman-teman sekelas disimpan aku dan Radit. Lalu, apa tema umum dari kumpulan puisi karya siswa ini? Tidak ada batasan tema, Kak. Semua siswa boleh menulis puisi dengan tema apa saja. Benar, Kak. Temanya bermacam-macam. Ada yang tentang keindahan alam, pegunungan, taman, pantai, dan hutan. Bahkan yang bertemakan cinta juga banyak. Wah, sepertinya seru sekali. Tapi alangkah baiknya jika kalian juga mengkaji hal-hal yang bersifat khusus dalam antologi puisi karya siswa yang akan kalian bukukan. Apa saja yang harus diidentifikasi, Kak? Kalian cukup mengidentifikasi berdasarkan bahasa, rima, pilihan kata, tipografi, serta tema puisi. Setelah menyaksikan tayangan tentang mengidentifikasi hal-hal khusus dalam antologi puisi karya siswa, tentunya kalian mampu untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara menambah kepuitisan sebuah puisi? Tepat, untuk menambah kepuitisan sebuah puisi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan menggunakan bentuk visual yakni susunan bait, bunyi atau rima, dan persajakan. Kedua, dengan menggunakan unsur bahasa, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasa, pemilihan kata, dan kiasan. Selanjutnya, sebutkan hal-hal khusus yang harus diperhatikan saat mengidentifikasikan ciri-ciri kumpulan puisi karya siswa. Benar,
yang diidentifikasikan dari kumpulan puisi karya siswa adalah melihat alat-alat yang membuat puisi menjadi puitis dan memperhatikan tema puisi. Puisi adalah rekaman pengalaman manusia yang digubah dalam wujud bahasa yang indah serta makna yang padat. Emily Dickinson pernah berkata, "Kalau aku membaca sesuatu dan dia membuat tubuhku begitu sejuk sehingga tiada api yang bisa memanaskan aku tahu bahwa itu adalah puisi." Wah, benar-benar dahsyat ya puisi itu. Nah, dalam segmen yang kedua ini, kalian akan menyaksikan Radit dan Maya yang akan mengidentifikasikan ciri umum puisi yang terdapat di dalam kumpulan puisi karya siswa. Untuk menemukan makna puisi yang dibacanya, seorang pembaca puisi harus mempunyai keterlibatan jiwa dengan puisi itu. Caranya, saat membaca puisi, pembaca harus mampu memikirkan, merasakan, dan membayangkan kembali apa yang pernah terpikirkan, terasakan, dan terbayangkan penulis puisi. Salah satu tujuan penciptaan puisi adalah untuk mengajak pembaca ikut merasakan dan memandang dengan setajam-tajamnya segala nilai yang terdapat dalam kehidupan. Bahasa puisi adalah bahasa yang khas, bahasa yang telah dibuat indah oleh penyair sehingga mencapai kesan keindahan dan kehalusan rasa. Kalian sudah mengidentifikasi ciri-ciri umum dari kumpulan puisi teman-teman kalian? Sudah, Kak. Aku baru saja membuatnya berdasarkan alat bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut. Kalau aku membuatnya berdasarkan aspek visual serta tema yang terdapat dalam puisi itu, Kak. Coba kalian bacakan hasilnya. Dari gaya bahasa yang digunakan, ada salah satu puisi yang menggunakan perumpamaan. Judulnya, Disaksikan Bulan. Perempuan bermata sayu, rambut hitam bagai malam, bersandar di bangku taman, menunggu kekasih pujaan, bagai permaisuri, menunggu sang pangeran. Dari puisi tadi, perumpamaan yang terlihat adalah pada kalimat rambut hitam bagai malam. Nah, untuk rima akhir? Untuk rima, ada satu puisi yang berima akhir sama, Kak. Ini terlihat pada puisi berjudul Dalam Sepi. Dalam sepi, aku sendiri. Begitu resah, ku rasa dalam diri. Saat kau tak ada di sisi, aku akan selalu menanti. Rima pada puisi tadi, AA, yaitu huruf akhir puisi itu adalah huruf I. Pada kata sendiri, diri, sisi, dan menanti. Bagus. Lalu untuk pilihan kata atau diksi? Untuk pilihan kata atau diksi, ada satu puisi yang bagus. Judulnya Racun Cinta. Kala sang surya memejamkan matanya, cahayanya tidak lagi menyinari bumi. Namun hatiku takkan sedih karena telah tiba waktu senja dengan langit kemerahan dan dihiasi pancaran sinar sang pelangi. Pilihan kata atau diksi terlihat pada kalimat kala sang surya memejamkan matanya. Untuk ciri tipografi, terdapat di dalam puisi yang berjudul Denganmu atau Tanpamu. Denganmu, betapa senang hatiku. Denganmu, terasa tenang jiwaku. Denganmu, hari-hariku begitu indah.
Denganmu, hari-hariku penuh canda dan tawa. Puisi tadi melakukan pengulangan kata denganmu pada tiap-tiap barisnya. Nah, untuk tema puisi karya siswa? Untuk makna puisi, hampir sebagian besar yang ditulis bertemakan cinta. Jadi makna yang terungkap pun sekitar rasa sayang dan cinta. Kalau aku menemukan tema keadaan alam di dalam beberapa puisi yang ditulis oleh siswa. Contohnya puisi yang berjudul Bintang dan Rembulan. Di antara bintang dan rembulan berpelukan malam yang begitu kelam. Gelap gulita tanpa sinarmu. Dalam puisi itu, penulis puisi menggunakan kata bulan dan bintang untuk menggambarkan suasana isi hatinya. Nah, sekarang kalian pasti sudah paham tentang ciri-ciri umum puisi dalam kumpulan puisi karya siswa. Jika kalian sudah paham, tentunya kalian mampu menjawab pertanyaan berikut ini. Berdasarkan ilustrasi adegan tadi, jelaskan tema umum yang diperoleh Radit dan Maya setelah mengidentifikasi kumpulan puisi karya siswa. Tepat. Untuk tema puisi, hampir sebagian puisi yang ditulis siswa bertema cinta. Makna yang terungkap seputar rasa sayang dan cinta. Selain itu, ada beberapa puisi yang bertema keadaan alam. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan makna sebuah puisi? Ya, benar. Untuk menemukan makna puisi yang dibacanya, seorang pembaca puisi harus mempunyai keterlibatan jiwa dengan puisi itu. Selanjutnya, apa tujuan penciptaan sebuah puisi? Benar, tujuan penciptaan puisi adalah mengajak pembaca ikut merasakan dan memandang dengan setajam-tajamnya segala nilai yang terdapat di dalam kehidupan. Tujuan utama mengidentifikasi ciri umum pada kumpulan puisi adalah untuk memahami puisi secara baik. Nah, dalam segmen yang ketiga ini, kalian akan menyaksikan Radit dan Maya yang akan mencari manfaat dari mendeteksi ciri-ciri umum pada kumpulan puisi karya siswa. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan pembahasan materinya. Saat mengkaji puisi, seorang pembaca dapat memahami dan mengungkapkan segala sesuatu yang terselubung dalam puisi. Misalnya makna, nilai, dan hakikat puisi tersebut. Fungsi pengkajian puisi antara lain untuk menumbuhkan motivasi membaca dan menghargai puisi dan mengetahui keistimewaan puisi.
Puisi adalah pilihan kata-kata terbaik dari kumpulan kata yang paling baik. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat yang didapat dipetik pembaca ketika membaca puisi. Beberapa manfaat itu diantaranya memperkuat karakter, menambah wawasan budaya, mengasah otak kanan, dan memperhalus perasaan. Kalian kan sudah mengidentifikasi ciri-ciri puisi di dalam kumpulan puisi karya siswa. Lalu, apa manfaat yang kalian dapatkan? Banyak sekali, Kak. Antara lain, aku jadi tahu keinginan, harapan, dan cita-cita siswa. Kalau kamu, Maya? Setelah membaca buku kumpulan puisi siswa, aku jadi tahu ternyata banyak siswa yang mempunyai bakat terpendam. Puisi yang mereka tulis juga banyak yang bagus. Kalau menurut Kak Ella, puisi yang ditulis oleh remaja itu penuh dengan keinginan. Di saat mereka bermasalah, mereka dapat menumpahkan perasaan mereka dengan menulis puisi. Kalau menurut Kak Ella, itu baik atau buruk? Sangat bagus. Menulis puisi itu merupakan tindakan yang positif. Ternyata membaca puisi itu sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian latihan. Kalau kalian memperhatikan tayangan tadi, tentu kalian mampu menjawabnya. Sebutkan beberapa manfaat membaca puisi. Ya, banyak sekali manfaat yang didapat dipetik pembaca ketika membaca puisi. Manfaat itu antara lain memperkuat karakter, menambah wawasan budaya, mengasah otak kanan, dan memperhalus perasaan. Selanjutnya, sebutkan manfaat yang didapat oleh Radit dan Maya setelah membaca buku kumpulan puisi karya siswa. Tepat sekali, manfaat membaca kumpulan puisi karya siswa antara lain mengetahui keinginan, harapan, dan cita-cita siswa, menemukan banyak siswa yang mempunyai bakat menulis puisi, dan menulis puisi merupakan tindakan yang positif. Selanjutnya, jelaskan fungsi pengkajian puisi. Ya, fungsi pengkajian puisi antara lain menumbuhkan motivasi pembaca dan menghargai puisi serta mengetahui keistimewaan puisi. Ternyata mengidentifikasikan ciri-ciri kumpulan puisi karya siswa itu mudah ya. Berbagai manfaat akan kita dapatkan jika kita benar-benar membaca buku puisi itu dengan baik. Wah, tak terasa ya, waktu jualah yang akhirnya memisahkan kita. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan tetap rajin belajar.